Dongap langsung dina acara Rembuk Paripurna Kontak Tani, nelayan andalan Atanapi KTNA Provinsi Jawa Barat di Balai Besar Pelatihan Pertanian Atanapi BBPP Lembang Kabupaten Bandung Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nyatakan kasiapana ngarojong para petani di Jawa Barat ngalangkungan agrobisnis. Salian masihan imbuawan sangkan KTNA Provinsi Jawa Barat teras tiasa ngakomodir kahoyong petani kalawan mengjuangkan insan-insan pertanian di Jawa Barat secara responsif. UOG ngahimbau palaku pertanian tiasa dirobih pola pikirna, sangkan petani di Jawa Barat tiasa langkung maju kalawan sukses ngalangkungan widangna. Ngemut danget iya henteu sakedik palaku tani anu ngalakukeun tani, mung saukur kangge nyekapan kebutuhan nyalira. Kukituna pola pikir petani sapertos kitu kedah dirobih ngalangkungan agrobisnis anu leres-leres, manjang sarta seueur penghasilkeun kangge palaku tanina. Unetelakeun ulah dugi ka petani mikir nyawah, atanapi ngebon asal cukup sausumeun henteu ngemut kangge bisnis. Henteu ngemutan kangge kasejahteraanna kapayuna anu balukarna palaku tani moal kagungan kreativitas kangge nambihan hasil. Alapan kitu pola pikir kasebat kedah dirobih. Persoalan robih mindset patani tinangtu janten tanggel waler KTNA sangkan kagungan wawasan anu luas, henteu ku uleun sarta sanggem nyandak patani ke arah kehirupan anu langkung sae. Yang pertama adalah petani harus pintar. Kalau petani tidak pintar, itu tidak akan mandiri. Kemudian pemerintah terus mendorong para petani untuk agrobisnis. Jangan beranggapan petani hanya untuk makan sendiri, tapi bertani harus berpikir untuk beli mercy, petani berpikir untuk gedung mewah, beli gedung mewah, petani berpikir untuk kebutuhan yang biasa dipalaksakan dimiliki oleh orang-orang yang dianggap sukses dalam hidup. Sampai hari ini bisnis dalam bidang pertanian. Wakil Gubernur Jawa Barat mikaharep widang pertanian di Jawa Barat tiasa seueur nyetak petani-petani anu sukses. Sangkan janten contoh kangge palaku tani liana supados kagungan emutan anu maju, kreatif, kalawan inovatif dina ngembangkeun widang pertaniana. Di Kabupaten Bandung Barat, Alvin Iskandar ngawartakeun.